Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, gempa dengan magnitudo 5,6 yang berpusat di Cianjur sempat membuat ratusan siswa di salah satu sekolah di Sukabumi, Jawa Barat ini berhamburan keluar kelas. Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sukabumi ini berhamburan keluar kelas. Mereka sempat panik setelah gempa mengguncang wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Sejumlah siswa bahkan mengaku saat tengah belajar di kelas mereka merasakan guncangan gempa selama 5 detik. Mereka kemudian berlarian keluar kelas dan mengevakuasi diri ke tengah lapangan sekolah. Gede banget saya dari dalam ruangan-ruangan guru, terus mau keluar tuh sampai di luar tuh masih kayak kerasa gitu loh. Kayak kerasa ya? Iya. Itu berapa lama, Bi? Kira-kira berapa detik gitu? Kayaknya 5-10 detik. 5-10 detik, tapi besar ada ya? Ada deh ya. Terus tadi tiang-tiang di lapangan juga pada goyangnya, cukup lama juga ya. Berarti siswa gimana? Panik atau seperti apa? Ya, siswa tadi pada keluar dari sana, dari yang kelas juga pada keluar, dari saya kebetulan di studio broadcast pada keluar juga. Pada gitu. Keluar.